Rumor beredar akan hengkangnya penyerang asing Persib asal Belanda Geoffrey Castillion. Mengingat kompetisi Liga 1 tak kunjung dimulai dan terus mengalami pengunduran, Castillion juga mengosongkan seluruh postingan di official Instagram miliknya. Itu yang membantu rumor semakin kencang ia pergi dari Persib. Namun, rumor tersebut dibantah pelatih Robert Alberts. Ia menjelaskan kendala Castillion datang ke Indonesia saat ini perihal vaksinasi yang belum ia dapat di Belanda. Indonesia menerapkan aturan sertifikat vaksin bagi mereka yang datang dari luar negeri selain berlakunya karantina mandiri. Geoffrey sudah mendapatkan vaksin, jadi dia sudah siap dan jika semua berjalan lancar maka dia terbang besok. Ketika saya melihat di internet, orang-orang berkata mengenai berita. Padahal ada perbedaan antara rumor dan berita, kata Robert pada Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2021, melalui siaran virtual. Orang-orang seharusnya mengikuti berita, saya beberapa kali berkata bahwa internet itu berbahaya. Karena ketika ada yang salah menyebarkan informasi yang salah, maka orang-orang juga akan salah, imbuh Robert. Ya, Castillion akan pergi dari Belanda ke Indonesia pada Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2021. Diperkirakan penyerang berusia 30 tahun ini berada di Jakarta pada Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Semakin dekat usaha Persib mengumpulkan pemainnya, untuk selanjutnya melaksanakan latihan bersama menatap laga pertama Liga 1 pada tanggal 27 Agustus nanti. Itu bukan berita yang menyebutkan Castillion tidak akan datang, itu rumor. Berita datang dari kami, bahwa Castillion akan segera melakukan penerbangan. Jadi saya harap dia sudah tiba di Jakarta hari Sabtu dan menjalani masa karantina. Jadi kemungkinan dia baru akan bergabung pekan depan, kabar Robert. Pelatih Persib Robert Alberts tampaknya memberikan lampu hijau kepada Gian Zola untuk hengkang dari Persib. Zola besar kemungkinan akan berbaju Persela Lamongan di Liga 1 2021/2022. Laskar Joko Tingkir cukup serius kembali menggunakan jasa gelandang jebolan Persib ini seperti tahun 2018 lalu. Robert mengatakan kepindahan Zola ke klub lain dan memastikan bakal mendapatkan banyak menit bermain adalah hal yang dibutuhkan si pemain. Zola kini sudah berusia 23 tahun, ia akan meninggalkan status pemain muda yang diemban selama beberapa tahun terakhir. Sudah seharusnya ia melangkah maju ke level senior dan diandalkan klub. Ini adalah kebutuhan bagi perkembangan Zola. Setelah diberi label sebagai talenta muda selama beberapa tahun dalam karir internasional, tapi perlu dilihat perbedaan antara talenta muda dan bagaimana dia masuk ke level senior. Bisa dilihat berapa banyak pemain U20 atau U23 tapi tidak bisa masuk ke tim nasional senior jika kalian lihat perkembangannya, ungkap Robert. Sama halnya dengan level liga, berapa banyak pemain yang sangat bertalenta di akademi lalu terpilih masuk ke tim bagus tapi ketika masuk ke intensitas yang sebenarnya di liga yang level sepak bolanya lebih tinggi, modal talenta saja ternyata tidak cukup. Dibutuhkan karakter, kekuatan fisik dan yang lainnya, beber Robert. Zola yang beberapa tahun kebelakang sering duduk di bangku cadangan, ditambah cedera diderita akibat kecelakaan, akan sulit bersaing menembus skuad inti Persib. Nama-nama beken seperti gelandang timnas Palestina Mohamed Rashid, Mark Locke, dan Deddy Kusnandar sulit untuk digeser. Sedangkan Zola untuk menembus tim kami musim ini saya pikir itu tidak mudah. Apalagi Zola sempat absen sekitar 6 bulan karena cedera, sebut Robert. Logis jika pelatih menyebutkan Zola tak akan jadi pilihan utama Persib tahun ini. Meminjamkan pemain kepada klub yang dapat memberikannya jam terbang adalah kebijakan bijak nan tepat demi karir kakak kandung Beckham Putra ini di masa depan. Keputusan melepas sementara pemain binaan sendiri juga jadi situasi wajar dan sering terjadi di sepak bola. Jadi untuk Zola, dengan keluar dari wilayah Bandung yang mana itu adalah zona nyamannya, itu membuatnya bisa mulai memperbaiki kemampuan sepak bola di lingkungan yang berbeda. Dan di sana dia akan berjuang untuk segalanya,
itu bagus untuk perkembangannya, papar Robert. Dan selama periode peminjaman ini positif untuk Zola dan untuk Persib, karena ketika dia kembali, dia menjadi pemain yang berbeda, dia sudah lebih siap untuk mendapatkan posisi di Persib Bandung, tandasnya. Gelandang Persib Bandung, Erwin Ramdhani mengaku tak sabar ingin segera merumput di Liga 1 2021. Liga 1 sedianya akan bergulir pada tanggal 20 Agustus tetapi mundur 7 hari menjadi tanggal 27 Agustus tahun 2021. Meski ditunda sepekan, namun hal itu tak menyurutkan semangat Erwin Ramdhani. Pemain yang juga berstatus sebagai anggota TNI itu tetap senang karena pada akhirnya nasib Liga 1 ada kejelasan. Untuk menyambut bergulirnya kompetisi, Erwin sudah menyiapkan kondisi fisiknya jauh-jauh hari. Gelandang berusia 28 tahun itu mengaku kebugarannya tetap terjaga dan siap membela Persib. Selama tim diliburkan, Erwin disiplin menjalankan program latihan dari tim pelatih dengan variasi tambahan sendiri. Selain berlatih mandiri, mantan pemain PSMS Medan ini kerap kali melakukan olahraga lain di samping latihan rutin yang diberikan oleh tim pelatih. Baginya, olahraga tambahan bisa membuatnya menjaga suasana hati untuk terus berpikir positif. Tentu sangat optimis, karena latihan sudah menjadi kebutuhan tersendiri buat pemain, tidak hanya saya, ucapnya dikutip dari laman resmi klub, Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Saya biasa bermain bulu tangkis dan olahraga lain di luar menu dari pelatih, imbuh Erwin. Meski sibuk berlatih, namun Erwin selalu menyempatkan waktunya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, untuk berkumpul bersama keluarga. Ia juga sesekali menikmati pertandingan sepak bola luar negeri yang tetap bergulir meski di tengah pandemi. Kebetulan sekarang sudah ada lagi pertandingan sepak bola luar negeri. Saya sesekali menyaksikannya untuk sedikit mengobati rindu sepak bola juga, ujarnya. Belum lama ini, Bambang Pamungkas blak-blakan mengenai pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang memiliki daya magis. Bagi Bambang Pamungkas, tentu dirinya sudah paham betul mengenai suasana laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Sebab, Bambang Pamungkas sudah membela Persija Jakarta selama kurang lebih 17 tahun dan pasti sudah berkali-kali melawan Persib Bandung semasa ia masih menjadi pesepak bola. Dari bertubi-tubi laga Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, ternyata terselip pandangan menarik yang dirasakan oleh Bambang Pamungkas. Fakta tersebut dibongkar oleh Bambang dalam sesi wawancaranya pada channel YouTube Persija Jakarta. BP, sapaan Bambang Pamungkas, pada kesempatannya itu salah satunya membahas mengenai duel Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Selama berkarir di sepak bola, figur yang kini berusia 41 tahun tersebut memiliki pandangan tersendiri. Bagi Bambang Pamungkas, Persija Jakarta akan tampil berbeda ketika menghadapi Persib Bandung. Entah itu siapapun pemain Persija yang bertanding melawan Persib, Bambang Pamungkas memberikan contoh pandangannya itu dalam wujud final Piala Menpora 2021 lalu. Persija Jakarta asuhan Sudirman berhasil mengalahkan Persib Bandung dalam dua leg. Leg pertama pada tanggal 22 April tahun 2021, Persija menumbangkan Persib dengan skor 2-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Tiga hari kemudian di leg kedua, Persib Bandung ditaklukkan Persija Jakarta lewat skor 1-2 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Meskipun dua laga tersebut digelar bukan di markasnya masing-masing, namun, Bambang Pamungkas tetap melihat daya magis para pemain Persija Jakarta saat melawan Persib Bandung. Sebelumnya juga, BP sempat memberikan suntikan semangat kepada pilar-pilar Persija sebelum bertanding.
Jadi, memang sebenarnya ada sejarah pertemuan kami dengan Persib yang selama saya bermain di Persija itu saya selalu melihat ada sesuatu yang beda, kata Bambang Pamungkas seperti dilansir oleh bolasport.com dari YouTube Persija, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Bahwa ketika Persija melawan Persib, maka antusiasme anak-anak pemain-pemain Persija itu semangatnya lain. Mereka, para pilar Persija, akan memberikan lebih dari apa yang mereka punya untuk bisa memenangkan pertandingan. Waktu briefing, sebelum final Piala Menpora 2021, itu saya sampaikan juga dan saya ingatkan mengenai hal itu. Saya katakan bahwa siapapun pemainnya, Persija kalau ketemu Persib itu maka akan berubah menjadi tim yang lain daripada yang lain. Pemain Persija akan memberikan lebih dari 100% kemampuan mereka. Saya yakin mengenai hal itu, semangat tinggi para pemain Persija lawan Persib. Walaupun pada saat itu, materi pemain kami tidak semuanya fit. Namun, saya bilang waktu itu ke Mas Panca, Presiden Persija, untuk tidak khawatir. Siapapun yang main, kamu bakal lihat Persija bermain beda saat hadapi Persib tambah BP.